Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video penampilan dari Putri Aryani guys ya, untuk di audisi DA 6. Jadi Putri Aryani di sini itu hadir di DA Asia 6 ini karena DA Asia 6 pula. Di DA 6 guys ya. Selalunya kayak apa gitu ya, kejebak sama DA Asia terus. Di DA 6 ini Putri Aryani itu memberi support ya kepada Andri, karena tahu sendiri lah ya, Andri itu adalah kontestan yang sama seperti Putri Aryani, yaitu seorang tunanetra. Jadi Putri Aryani di sini itu memberi semangat supaya lebih semangat lagi, tak boleh down, karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu anugerah dan pasti ada. Ada keajaiban gitu, ada sesuatu atau kelebihan yang diberikan oleh seseorang dengan kekurangan kita. Oke, kalau gitu ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Suaranya keren banget tadi Putri denger. Pokoknya semangat terus. Ubah insecure jadi bersyukur. Kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Dan yang pasti selalu konsisten. Yang dari hati pasti nyampenya ke hati juga. Aku kok lagi, ini untuk Andri. Ayo, loneliness, ayo coba. Sedikit aja, ayo. Maes. Ya sayang. Disawer enggak? Sawer. Siap bercanda lu, Maes. Iya, sayang. Ayo. You break my heart, break my heart. Make me so damn sawerannya belum ya? Sawerannya ini, aduh. Ini cuma buat beli es lilin ya Putri ya. Ini aja di ini aja di dompet tinggal ini, malu aku sama Putri. Satu lagi apa nih? Apa nih? Biar lebih semangat lagi. Iya. Terima kasih. Wah. Sawerannya Putri dikasih Andri. Iya, biar semangat. Dimasukin kantong sama dia. Ya, itu namanya naluri menabung. Bagus ya. Bagus. Naluri menabung. Ayo Andri. Intinya terima kasih banyak atas rezekinya. Semoga rezekinya Kak Putri lebih banyak. Amin. Ya. Semoga perjalanannya Kak Andri sukses di dia. Amin. 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 Saling doakan luar biasa. Oke, makasih Putri. Dadah. Ya, oke. Kalau gitu Andri, segera kita akan menentukan. Oke, jadi itulah tadi ya sekilas
beberapa menit doang ya, Putri Aryani hadir di audisi Dea Anam ini. Dan di sini Putri Aryani itu lagi-lagi ya memberi quotes-nya dia ya, maksudnya kata-kata penyemangatnya dia. Apa tadi ya, lupa aku ya, kurangi negative thinking, banyakin positive thinking, terus apalah tadi bla 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 gitulah. Nah, itulah salah satu quotes yang dipegang Putri Aryani sampai sekarang ya, sehingga dia itu lebih percaya diri, lebih percaya dengan kemampuannya. Dan tau sendirilah ya gimana Putri Aryani itu berhasil menggemparkan dunia, berhasil menembus juga American Got Talent guys ya. Dan juga di sini lagi-lagi Putri Aryani itu membawakan lagu kebesarannya yaitu Loneliness. Dan tadi kita lihat juga ya sempat disawer ya sama Mae Soima, saya nggak tahu berapa besaran sawerannya, tetapi lumayan juga lah ya. Cuman di sini Putri Aryani itu berbesar hati dan memberikan hasil sawerannya itu kepada Andri. Wah, mudah-mudahan ke depan Putri lebih banyak lagi jobnya dan sehat selalu. Juga untuk fans dari Putri, tetap support Putri ya, karena Putri ini adalah salah satu kalau saya bilang itu kebanggaan juga ya dari negara Indonesia, karena memiliki seorang Putri Aryani yang mengharumkan nama Indonesia itu bisa sampai ke luar sana guys. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah menonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye bye.